nanti mungkin besok-besok kita datang ke sini lagi, datang sama Siti sama Rusmi, ya. Iya, Ibu tunggu ya di sini. Iya, Bu. Iya, Bu Fatimah, terima kasih banyak ya. Kita pamit dulu. Iya, Ida, sama-sama. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dari sini mau kemana lagi? Ya kita sih langsung pulang ke rumahnya Encep. Ading mau kemana? Lah Ading kan mau ke rumah Encep juga, mau ketemu sama Siti sama Rusmi. Oh yaudah. Neng Hidayati, apa Neng Hidayati mau sekalian Ading kenalin ke Siti sama Rusmi? Mau ikut nggak Neng Hidayati? Aduh, Bang Ading, Hidayati cepet-cepet banget. Takut telat nanti kursusnya. Kan bisa lain hari, nanti Hida kesini sekalian ngeliat si Rusmi sama si Siti. Bang Ading kan bisa main kesini juga, terus kita bisa ketemu deh. Gak apa-apa kan Bang? Iya, gak apa-apa nih Hidayati. Hati-hati di jalan ya. Ya udah Bang Cep, Bang Ading, Hida duluan ya. Iya Hida, makasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, makasih banyak ya. Hidayati. Ading kelihatannya naksir banget sama si Hida. Woi, Ading, woi. Apa sih, Cep? Ngeliat ini gitu amat, Ading. Naksir ya sama Hidayati. Jatuh cinta ya sama Hidayati. Gak penting, Bang. Cep, Cep. Ntar dulu. Apaan? Ading ngaku dulu, suka apa kagak. Masa sama saudara aja kagak ngaku, ya kan? Ya Allah, Ading jadi salah tingkah ini, Cep. Gimana ya, Cep? Suka atau enggak ya, Cep? Aduh. Lah, ini maksudnya gimana? Ading itu enggak tahu, Cep, suka atau enggak ya sama aduh, iya. Mana ada orang kagak tahu dia lagi naksir atau kagak? Hah? Ya kan? Udah, bilang aja kalau emang suka, ngaku aja. Masalah gini, Cep. Bukan hanya Hidayati aja yang menarik perhatiannya Ading, tapi ada satu lagi yang bikin hati Ading itu gitu. Ada lagi? Ada. Siapa? Tahu deh. Tahu dulu, cerita dulu. Siapa lagi?